wong paling bahagia ning donya niki nek disebut Kanjeng Nabi gak dalam selawat. Nggih to. Ning donya niku di dalam kitab Madzhab Syaban. Sayyid Muhammad Al-Maliki mengarang kitab Madzhab Syaban. Itu doa selawat ini dihitung itu beliau mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya kalau menyebut fadilahnya selawat itu gak ono bare, Pak. Itu sangat-sangat luar biasa. Selawat ini sangat-sangat luar biasa. Beliau menyebut itu banyak sekali, di antaranya itu wau. Wong sing kepengin dosane diampuni. Wong sing kepengin Imam Syafi'i, nggih. Imam Syafi'i. Kita kan tahu, kita semua bermadzhab Imam Syafi'i, nggih. Madzhab Syafi'i. Beliau itu seorang imam, alim alama, gak karuan kita pun buat karuan diikuti hampir paruan dunia niki, perapatin dunia ngikuti madzhab Imam Syafi'i. Wonten seorang imam bermimpi ketemu Imam Syafi'i. Ketemu Imam Syafi'i kemudian mengatakan, dikatakan ini Syekh Abdullah bin Abdul Hakim bin Abdul Hakam. Beliau bermimpi Imam Syafi'i. Kemudian ketika bermimpi kemudian ditanya, "Faqutullahu ma fa'alallahu bi?" Wahai Imam Syafi'i, jenengan setelah meninggal setelah sebelum ini bagaimana Allah memperlakukan jenengan? Jenengan orang ahli ibadah baik, alim, mengajar, masya Allah. Apa yang Allah berikan kepada jenengan? Beliau mengatakan apa? Rahimani wa ghafaroli wa zukiftu ilal jannah kama tuzaful arus ila zawjiha. Saya ketika meninggal, aku nenggone kuburan masuk itu ruhku langsung disambut. Aku disayang be Allah, dikei rahmat, aku diampuni dosa-dosaku, kemudian aku diiringi kaya nganten lanang dikirim untuk menuju kepada istrinya. Diderekno be malaikat dikirim ana ning surgane Allah ditempokno ben ngene kenikmatan yang luar biasa. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Hakam ini bertanya, "Bi ayyi syai'in man dzalladzi balawaka min al-manzilah?" Dengan apa jenengan dapat manzilah kedudukan seperti itu? Beliau mengatakan apa? Waktu aku ngarang kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah itu di bagian dalam kitab itu aku tulis selawat itu mengatakan apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ma dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi ghafilun. Karena yang dibaca nih pas tahlil itu. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi ghafilun. Selawat niku sing ngarang Imam Syafi'i. Nggih, njenengan biasa ngaos tahlil, selawat niku sing ngarang Imam Syafi'i niku tenggene kitab Ar-Risalah. Berkat ngarang selawat yang hebat niku Imam Syafi'i langsung begitu meninggal dimuliakan, disambut, diberikan nikmat yang luar biasa ning gene surga. Liyane niku kok gak dianggep, Pak. Liyane kaya mboten dianggep kok sing dikatakan dengan gara-gara aku mengarang selawat, mudah-mudahan Allah memberikan selawat kepada Rasulullah setiap selama kepada orang-orang yang eling. Sepanjang orang-orang ingat, ya Allah berikan selawat kepada mereka. Dan sepanjang orang-orang yang lari butuh sholawat, sepanjang mereka lari berikan sholawat kepada Rasulullah. Artinya apa? Ditulis mulai hari ini sampai yaumil kiamat yang Allah sing ngiring, ya Allah aku bareng no sholawatku. Nek Allah sing lari tak bareng no lari nih. Jadi yang kena kabeh ulama zakarokan zakirun bahwa falaan dikrikal rohidun. Itu berkat sholawat itu dimuliakan. Kemudian wonten niki nek anak-anak santri gitu, orang santri, seorang nasih, nasah, orang nasah niku penulis, wong sing biasa nulis. Beliau niku hidupnya standar, biasa-biasa saja, ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi ketika meninggal ada orang yang bermimpi hampir sama seperti ini. Piye nak nolak? Krasane wong sing ahli maca selawat niku ora mok ning donya, sing paling krasa pol niku nanti setelah meninggal. Itu dikatakan apa? Begitu meninggal orang sini itu untuk mungkin ada yang kena, manggulan yang kena. Ya, kamu kok ini? Oh ya, Alhamdulillah. Aku diberikan malah ainun doat
wala udunun samiat wala khatar ala kulbi basar. Aku dikai kenikmatan saya gak tahu ketok moto, gak tahu burung kuping, gak tahu di terbayang manusia. Dikatakan oleh kita kondi amalan apa sih mau kerja no? Beliau Tuhan mengatakan apa? Setiap aku nulis kok ning kono ana tulisan Muhammad, aku langsung tulis di sampingnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi nek nulis nama Muhammad ojo mbok singkat S A W, gak kanggu singkatan itu okay. Nek nulis Nabi Muhammad S A W, ya Allah apa sao? Sao ini kan yang bocor Inggris ini, bocor Inggrisnya beji sao ini kan sao ini, S-A-W kan sao ini bocor Inggris, bocor Inggrisnya beji ini kan kan yang jenis kan gue sambung kan lo ya kok beji berarti kan tulis sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkat nulis ngoten itu akhirnya apa? Ini ada orang bocor kan apa? Yang jenis kan tulis S-A-W bocornya kira-kira apa ya? Nabi Muhammad SAW, kan ada dong? Allah SWT, kan ada dong? Tulis saja, sallallahu alaihi wa sallam. Yang ijo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lu ini kan untuk ganjaran orang baca. Nah ini terjadi kepada orang itu karena yang membaca mesti baca sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam. Itu berkat orang baca itu dikekno ganjarannya. Orang yang standar uripe biasa-biasa kok itu akhirnya matinya dimuliakan oleh Allah subhanahu. Sholawat ini Allah salam Muhammad Pak. Hebat di semua tempat pun. Jenengan nopo mawon. Nek kepengin sehat panganan ngombenan kepengin sehat anggere ape mangan bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena nopo mawon bersholawat sampai batu pun jenengan kan dinasti niku nek nate nyekel panganan. Nate nyekel panganan, panganane iki bersholawat kepada Rasulullah. Dan itu didengarkan oleh sahabat-sahabat sampai tangannya itu dikekat dengan Sayyidina Abu Bakar ijeh bersolawat, dikekat dengan Sayyidina Umar ijeh bersolawat, sampai kepada Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali suruh pindah-pindah dan itu sahabat-sahabat rumu solawatin tasbih pada makanan ini sampai seperti itu ya Pak. Kan di Nabi ini nek nate sama sahabat Sayyidina Ali sanjang nopo nek kalau bisa Jawa aku nek ngelaku di kanjeng Nabi ini sampai kesel kok. Datangnya apa? Aku bingung mencari kucil layamuru ala hajar wala majar wala madar wala sajar tidak melewati pohon, tidak melewati batu, tidak melewati debu, semuanya yusalluna ala Muhammad gitu. Semuanya setiap lewat wit-witan dilewati kanjeng Nabi betul suara Pak sallallahu alaihi ya Muhammad kok melewati gue waktu-waktu ini betul sallallahu alaihi ya Muhammad assalamu alaihi ya Muhammad assalamu alaihi semua bersolawat ber. Tapi kita-kita yang kepingin syafaatnya mugi-mugi sungguh kita sudah dapat syafaatnya kanjeng Nabi ya amin baca sholawat ya amin itu mau sholawat atau betul? Minimal kata kanjeng Nabi minimal nek wong baca isu baca sholawat 3 kali minimal pun ini sholawat 3 kali isu sholawat 3 kali sore saukan wa mahabbatan ilayya kata kanjeng Nabi membaca dengan karena rindu dan cinta kepada saya wajibat alaihi apa wajibat lahu syafa'ah maka orang itu wajib untuk mendapatkan syafa'at dari itu nek boten salat ya Allah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad koyo wong kangen ngono to koyo jenengan nek suwi ditinggal bojo apa mbak-mbak ditinggal suami suwi ngono iki terus nek pun sampe kangen kita kangen kepada Rasulullah kok nek waya yaumaya surul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi terus dikuli mri'in minhum yawma idin sya'nul yugni hari kiamat itu sampai yang ngerti ini rukun kok bucu kaya sayang-sayang gitu bapak mbak anak kaya sayang-sayang anak mbak bapak kaya ini di dunia tapi ketika tahu ahwalul yawmil kiamat kalau tahu keadaan hari kiamat Allah mengatakan apa? Saking wedine pada hari itu semua berlari sendiri-sendiri bapak ninggal lo anak, bojo ninggal lo bojo ditinggal lo semuanya Pak tiduluran sing kongkalan kita sahabat sehidup semati ya bener gak ono niku niku ning donya kok sampeyan ning akhirat mayu cilik-cilik tapi sinten sing rangkul kita saat itu
sinten sing nampani ngene, sapa sing ngenteni teng mriku? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Rasulullah sing nunggu umat ojo wedi ora aku. Kanjeng Nabi sampai di atas aku di hamparan, hamparan yang besar di bawah arusnya Allah. Kanjeng Nabi itu sujud teng mriku. Niki wong-wong kepanasan kok wedi gak karu-karuan semua mikir awake dhewe. Wekulane sakniki ngene. Wa ummi wa akhi wa sahibati wa bini likul imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Setiap seseorang itu dengan urusannya sendiri-sendiri. Oleh orang sing gawe aku kancaku wis hidup semati wis ojo saiki sok ben wae. Iku kan dina di sujud di bawah arus sampai nangis sampai suwi. Sampai Allah Ta'ala mengatakan irfa' ya Muhammad irfa' wasfa'. Wahai Muhammad angkat kepalamu wasfa' dan beri syafaat kepada siapapun yang engkau kehendaki. Niku Rasulullah langsung tersenyum, langsung semua diberi syafaat. Dikai syafaat semua, setelah itu baru setelah diculung semuanya, iki nabi-nabi niku zaman zaman teng kiamat. Niku waktu kumpul-kumpul niku ana manabi, Pak. Wonten mimbar dari cahaya. Ada mimbar-mimbar dari cahaya terang sampai wong-wong lu pengin iso mimbar kon, tapi gak iso karena ada nabi-nabi khusus. Satu tempat kosong. Yaitu panggungan ikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi kan Nabi sanjang ngopo nek aku numpak moro runu diangkat di Allah mlebu surga terus umatku piye mboten purun ana kendaraan itu mboten terus nek ustaz rombongan terus ustaz terus munggah ning dhuwur iki wis rombongan wis siap kabeh ngono tok niku asake Kanjeng Nabi mboten munggah dhisik nenteni nek wis munggah sedoyo niku lagi. Nah, munggah. Mergo panggonane wis disiapno kok bingung. Nggih to? Lah kan ning Nabi kok terus ning Gusti Tinggi. Nggih. Seperti itu. Kan ning Nabi boten purun munggah. Dipeni. Sampai begitu semuanya sudah digiring ke Kanjeng Nabi melewati sirat sampai melebu surga niku diparingi telah apa air telaga. Surbatan la yatma'u ba'daha. Ada satu minuman yang setelah diminum sak geger mboten kok gak tahu gak bakal iso apa namanya dahaga haus lama-lamanya, Pak. Iku Kanjeng Nabi. Lah terus seperti itu, lah kene iku Gus pundi nyanyi. Allah Ta'ala sing ngekei janji, kene selawat pisan, terima kasih ya Allah, muga-muga Allah. Kita karena kita tidak bisa membalas, kita minta tolong kepada Allah, gitu. You know? Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta ya Allah, kula boten saged balas tulung ya Allah sampai no salam saya. Ya Allah kula boten saged balas ya Allah sampaikan salam saya izin jaluk tulung lewat Allah. Dan itu ya Allah Ta'ala apa lho kepe balas kekasihku se aku ya gak gelem tak kei luwe akeh duwe ngono. Dan kita lu masuk di mana tempatnya terusan wong ngekei wae izin jaluk balasan ya loh. Balas budi minta kebaikannya dilipat gandakan nggih. Ana sing kira-kira ya Rasulullah jenengan wis nyenengno aku dengan saya bisa napa menikmati agama di dalam hidup ini ya Allah iso menikmati sholat iso menikmati terus ya Rasulullah terserah sunden panggonan kuni surga terus budi paling gak kenikmatan ini sudah begitu besar terus terserah ada sih ngerti sunden akhirat terserah ya Allah ya Rasulullah ya Allah ada sih berani ngomong ngerti kan ngerti lece ya Allah ya Rasulullah buku-buku sunden yang jadi yang mengkiamat dengan syafaati ya Rasulullah sih ngerti apa. Ya, niku hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah kenikmatan yang besar untuk kita semua. Nggih. Ini adalah syahrus shalah. Semua apapun dengan ningali ya. Kanjeng Allah Ta'ala menciptakan semua seluruh bumi semua isinya alam ini hanya kepingin nyeneng Rasulullah. Jadi wong sing menyampaikan hatinya untuk cinta kepada Kanjeng Nabi jalu apa wae kasil wae. Awak manusia ni, nek wong sing ahli ibadah tekun suwuk, tapi meninggalkan solawat. Koyok-koyok dengan solawatnya, kepingin sampai Kanjeng Nabi tanpa bersolawat, dapatkan sampai kepada Allah. Pintu untuk sampai kepada Allah adalah solawat kepada Rasulullah. Satu-satunya jalan untuk masuk kepada pintunya Allah, ya harus melewati Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, nek BBE. Kita-kita ini kok ibadahnya standar-standar saja gitu. Buatkan kelas premium medium, yuk kaya itu belum lebu gitu, ijik masih kelas
kelas bawah saja. Dan ini saya ngono andalane nopo? Kok nek bojo-bojo nang wong wedok dikandani wong lanang ya sedikit. Saiki aku akeh bantah. Nggih, Bang. Ora do gak nurut, bahwa memang agak gak nurut kan ngono. Jadi artinya nopo? Banyak banyak yang harus kita kita kaya ngono ngene lho. Nopo iki? Kaya kira-kira iki amalku mbek Allah Taala iki sampeyan piye ngoten lho. Kira-kira lha kok nek tak hitung-hitung iki selamat apa ora kan ngono lho. Aku sholat yo eling. Sak mene sedina sak mene. Aku ngekei hadiah apa zakat apa sodako yo tambah ning nemen wong kudu dhuwit iki lho. Aku sedina iki mau ya aku ngekei sodako iku wis iso 1000. Iso 1000 yo eling 1000 nek kan ada to. Berarti nek dihitung ganjaran-ganjaran kira-kira nek ambek dosa-dosa iki perimbangane dos pundi. Kalau standar ibadah masih gitu untuk pada kita ini nih, saya anjurkan kata-kata mawon maos sholawat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.